Dok, ini dia nih. Salah satu piaraannya, domba merino namanya. Lucu dong. Banget. Nah, dia waktunya mandi nih. Tuh ada sheep tuh. Siapa mau ikut ada mandiin? Sheep. Oh, copot-copot kaki sepatunya. Kamu semuanya. Kamu mau mandiin? Apa kamu yang mau ikut mandi di sini? Sini. Aku mau mandiin. No, mau mandiin. Mandiin sih, kamu mau ikut mandiin? Kok kamu udah buka-buka baju, kamu mau ikut mandi? Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Step by step, Yoda. Step by step. Hati-hati Yoda. Nah, cukur, nih. Cukur gitu. Ya, bantuin. Bantuin Om Deddy ya. Nih. Nah, yuk. Yuk. Tuh. Oh iyalah dia mau, dia udah tahu caranya. Tuh, dia udah tahu tuh dok caranya. Wah. Tuh, ini lucu bantuin ya. Ini no, mandinya no. Emang sering ya atau berapa kali sih? Ini kan bulunya ini kan suka ini dok, suka gimbal-gimbal begini. Biasa dimandi ini seminggu sekali ya, Det ya? Seminggu sekali. Yang ini jantan nih dok yang besar, yang dua ini betina. Ini anaknya bukan? Bukan. Ini kenapa kamu malah muter-muter? Nih, nih, pakai ini nih selangnya nih. Nih, kakak tuh kak. Apa? Udah dikasih nama belum? Oh belum, yang ini Bob namanya. Ini lucu banget sih, Bob. Bob, waktunya mandi ya. Time for shower. Yang besar sayang. Yang kecil. Awas. Awas. Si adik. Kamu kaget ya? Kamu takut gak? Kita istirahat, Bob. Weh. Kayaknya Bob gak mau mandi nih. Seru banget sih bisa menemani anak-anak mandiin Bob si domba. Kegiatan seperti ini bisa melatih keberanian anak dengan hewan juga loh Ibu Pintar. Ayo, Ania, Yoda, siram terus si Bobnya. Wah, seru banget. Kita udah main-main seharian. Thank you so much ya, Bu Monica. Sama-sama, dokter. Seru banget ya. Bisa main sama babies-babies, Ania sama Yoda sampai ikutan mandiin si Bob. Nanti kesini lagi dong. Asik, main-main ya. Lagi. Terima kasih Bu Pintar sudah menyaksikan keseruan kita. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa untuk terus saksikan Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 10:30 siang. Karena Ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar.